أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata dia al-babusani ke asalisu. Al-babusalisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Kata dia ini sesuatu bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu gapo dia kelebihan bismillah, insyaAllah kita akan dapat boleh reti dan dapat boleh tahu apa kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Adapun masalah berkaitan dengan buat ibadah, khususnya dengan membaca Fatihah dalam semayah, maka hening dia jadi selihing dan selisih antara ulama. Setengah ulama dia mengatakan tak wajib baca bismillah. Setengah ulama dia mengatakan wajib baca bismillah. Akan tetapi mazhab kita Imam Syafi'i, masalahnya bismillah ni ialah ya bila satu ayat daripada Fatihah. Oleh itu setelah Allah Ta'ala menjadikan Fatihah, dikatakan Fatihatul Kitab. Orang panggil Fatihah ni, Fatihah dikatakan
pembukaan Quran ya Allah Ta'ala turun. Padahal ayat yang turun awal sekalinya Iqra, tapi Tuhan menggelarkan Fatihah ni ialah dikatakan surah permulaan membukakan Quran. Nah, oleh itu berkaitan dengan semaya, hak inilah kita kena mesti didiki di dalam bab fiqh. Jadi bila kita mesti didiki pada bab fiqh ni kak, kita boleh diantara ambil erti berkaitan dengan membaca Fatihah di dalam semaya lima waktu dan semaya yang lain. Udah tu sedikit lah, nak setuh sikit ya. Jadi hak ini saya ada penuh tanda sikit. Itu saya ada tanda di dalam hak saya ni lah. Mudah-mudahan kita belajar ambil tahu tu kok, maka tak akan jadi keliru, tak akan jadi dipanggil balah. Jadi setelah kita tak tahu keperkara-keperkara, menyebab itulah ia timu isu mari begitu begini. Tapi bila di antara kita tahu dan kita reti, tak balah lah. Dengan sebab itulah imam kita apa ni, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia pernah sebut dia katanya annas a'da umma jahilu. Dia kata manusia ni dia akan jadi seteru. Nah, annas a'da umma jahilu, jadi manusia ni dia akan di antaranya jadi seteru perkara yang dia tak tahu. Nah, oleh itulah kalau kita tak tahu, ia nak seteruh lalu ikut apa saja pun, ia jadi di antara isu tu begitu, isu tu begini, jadi selalu lah. Oleh itu bila kita tahu satu-satu perkara, maka menyebab itulah tak akan di antara jadi keliru. Tapi bila kita tak tahu, dia jadi keliru satu persatu, satu persatu. Keliru saja tak apa lagi, sehingga-hingga di antara dia tu dia panggil apa lah, buat balah dengan orang pula. Tak tahu setakat dia tak ada gapo, orang serabutnya cari balah dengan orang ini, kita tak serabutnya. Nah, ikut apa perkara sabit tu lah. Bapa kita semalam dia bunuh. Dia bunuh sekali. Orang-orang tanya masalah buku buat Maulidir Rasul. Dia pun selalu dijawab kata masalah ning ni dia katanya. Nah, dia akan baca satu kitab. Dia pun baca satu buah kitab. Nah, dia pun baca sebuah kitab berkaitan dengan Maulidir Rasul. Maka dalam kitab tu setuh berkaitan Maulidir Rasul, ambil di situ riwayat, di sini riwayat. Dia pun buat simpul lah, dia kata kanah eh? Dia katanya habuah dia mau nak buat, tak sebuah, tak ada gapo buku Maulidir Rasul ni, tak ada gapo, tak ada di antaranya dihukum kata gata buat Maulidir Rasul ni menyebab di antara di azab Allah, tak ada sebut gitu. Hanya sonyo sebagai nak jadi dalil di atas orang hak buat tu je. Jadi kita hak buat ni ke ning tempat kita ambilnya. Tidak situ ya. Tapi orang tak sebuat ikut dia lah. Tapi kita orang buat tempat kita ambil di sini. Begitu juga seperti yang panggil buat gaporah Aisofa, Aisofa ke tu. tu maka kita dah buatlah Aisofa tu. Maka buat Aisofa tu tempat kita ambilnya ni dia betul ni, ni dia betul ni. Tempat kita ambilnya habuah demo tak saya buat ikut dia lah tu, tu tak ada gapok. Itu sebagai untuk buat rekahnya. Hak ni pun seperti itulah. Jadi di antara asalnya masalahnya ada ke datang pada hadis Nabi kata iza kuntum ila solah.
bila di antara kamu dikena kusmaye, nah lepas tu Nabi tafaqumu, kamu bangun berdirilah. Hak tu tubik satu rukun berdiri kiam rukun semaya tu. Setelah berdiri betul hadap kiblat, fakabbiru, maka mutakbir, yakni kata Allahu Akbar serta niatlah. Setelah daripada itu Nabi sebut faqra'u ma tayassara minal Quran, kamu baca lah apa hok yang dapat kemudahan, nah bekaro hok daripada Quran. Jadi katakanlah semasa tu tu, kalau orang tu ingat go tu, baca go tu, ingat go tu, macam go tu zahirnya, jangan dia tak ada dah masalah Quran hok mudah ingat sekali Fatihah dah kitanya. Kemudian dia duk berkira masalahnya ma tayassara minal Quran, bekaro hok mudah daripada Quran tu gapo. Nabi waktu satu hadis yang lain, Nabi kata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nabi katanya tidak ada jenis maye bagi mereka tak baca Fatihah. Itu maka imam kita Syafi'i adalah salah satu daripada ulama mujtahid. Dia pun ijtihad kata oh, dikarenakan hak Nabi kata mati yasara tu, walaupun zuhir hadis tu nampak ikutlah ayat mana pun, pasal pun Nabi bagaimana tu kata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Maka Imam Syafi'i menjadikan hadis hak sebut yang kedua ni mutakhsiskan, yakni menunjuk kehendak hak kata berkara hak mudah pada Quran tu patih. Oh, hati-hati-hati. Hak tu hak kita. Dengan sebab itulah Imam kita Syafi'i menjadi, dia panggil menjadikan rukun daripada semaya ialah salah satunya baca patih. Oh, tu je. Maka sedidiki pula Imam Hambali pun kata wajib juga baca Fatihah. Ha, tu dia. Adapun imam kita Hanafi atau tak ada wajib baca Fatihah. Ayat cerita. Hanya kata ikut nak baca ayat-ayat mana pun. Kalau kita mengikut mazhab Imam Hanafi, kalau gasmaya yakbi Allahu Akbar, katakanlah yasmi zuhur, aku semai fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, ya pun bacalah kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad sebagai akhir. Sah di sisi dia, sah dah. Ha, ya katanya tak ada mesti baca Fatihah. Hatta hadith kata la salata liman yaqra bi fatihatil kitab tu, Nabi kata tidak bagi apa, tidak jenis semayan bagi mereka tak baca Fatihah. Oh, dia terbukti hak hadis tu Nabi riwayat, bukan riwayat sah tak sah. Nabi riwayat tak ada semayan hak sepenuh. Ha. Jadi mana wis sepenuh kena baca Fatihah, bukan sah tak sah. Tu dia nak. Tapi bagi orang yang pandai, adapun kita dok riwayat-riwayat 7 kelah ambil hak demo kelah je. Bila kita pergi baca dia pula sudah, kita mari buat kata kita pula. Ha, ni dia pengen ambil jihad ni, dia berat dan ini. Tu oleh tu dalam mazhab Imam Syafi'i hadis tu dia pengen mutaksiskan hadis yang dulu tadi. Ha, sudahlah. Jadi Nabi gida wayak kata bahawasanya kena baca Fatihah. Tu baik soal pula dah. Lepas tu bismillah ni masuk dah dapat Fatihah. Balah pula dah di situ. Ha, balah di situ bahawasanya Fatihah ni satu ayat daripada pun bismillah satu ayat Fatihah ke bukan. Majlis jumhur daripada ulama bismillah satu ayat pada Fatihah.
Adapun dia suratul Namli, Facebook menyata bismillah taqilah ratu. Deh, ha, dalam surah suratul Namli, bismillah ni taqilah. Cuba tengok, ada bismillah sebut di situ. Adapun bab masalah bismillah ni, jumhur daripada ulama, satu ayat daripada Fatihah. Bila dekat situ, balah pula dah. Eh, nak baca derah ke nak baca kohor kan? Maka selihing antara ulama mazhab al-arba'ah. Mazhab kita Imam Syafi'i, dia kata kerana weh, oh, dia kata bahawasanya bismillah tafsir. Kalau semaya pesir baca derah, derah. Manakah semaya pesir derah, kena baca derah. Ha, kena mas pesir koho, baca koho. Derah sekadar mana ni? Dengar di telinga. Mazhab Imam Hanbali wajib baca bismillah, tapi baca koho. Mazhab Imam Maliki, tak silap saya, tak wajib. Bukan sunnah. Tak silap saya dah tu. Ada pun Fatihah tu wajib. Bismillah, Hanbali, Imam Maliki tak wajib. Kali tu, hak tak wajib baca bismillah, dua. Hanbali, apa ni, Maliki dengan Hanafi. Hak wajib dua. Syafi'i dengan Hanbali. Tapi Hanbali, kohor selama-lama dia. Asabik tergi Mekah lah. Dia baca kohor, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dah tak jaman masa. Ada. Bila kita faham betul ni tak ada keliru dah lah. Ada pun buku Fatihah, Imam Malik kata wajib, Hanbali wajib, Syafi'i wajib. Ada pun bismillah, bismillah Hanbali wajib, Syafi'i wajib, Maliki sunnah. Ada pun Imam Hanafi, tak ada wajib juga segi dia pun. Kenapa? Sudah. Imam Syafi'i tafsir. Ada pun bab masalah Fatihah pula dah. Dek balah pula ada sekali gaji mu'uh. Setengah ulama kata bahasa bila gaji mu'uh tak kena baca lah. Bakar dengan Taimin dengan Suhi. Pasal yang berdala dengan ayat, Iza sami'tumul Quran fastami'ulah. Iza qara'tumul Quran fastami'ulah. Bila kamu dengar baca Quran, kena dengar. Oh, Imam Syafi'i berdala kata, hei, hak kata kena dengar tu hak mana Quran ni makna kan? No. Atau ingat balhaq ni seruh pada ahli ijtihad. Adapun kita ni sebagai turu bukan mereka itu saja. Nampak rata dah? Nak wipah betul ni ya? Tiba-tiba mari tempat kita. Pernah naik ta'imin semaya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca tak? Dah. Tak baca. Apa? Nabi tak baca. Ha ni. Dia kata Nabi tak baca ni, hak saya sakit kepala ngak. Ya tahun mana Nabi tak baca? Ya dia semayal belakang Nabi ke kan? No. Dia kata hadis royak. Orang kata tanya pula, hei demo gi royak tak hadis royak tu? Pia wari hadis tu dalil di atas tak baca bismillah. Oh ya Allah. Oh, kalau kata di antaranya Hanafi, kamu mengaku kata saya iman orang mazhab Hanafi. Apa kata saya ikut Nabi? Ini sakit kepala. Dah itu kan? Nampak lagi? Seperti itu kok. Dia kata saya tak saya baca kunuk. Pasal hadis koyak kata kunuk ni tak ada kuat kok. Eh, tungak-tungak. Dia kata sepongak orang nak getik, apa ni getik, tungak. Dia kata. Kata siapa kira? Ya, kata hadis tu tak eh. Dan siapa pula yang berdalih kata bahawa sekunuk tak sunat, dia berdalih royak lah. Nabi royak. Tak juga. Kali kata Imam Hanbali, mengakulah Hanbali. Ya tak. Saya ikut Ahmad Abdul Wahab. Kata dia Wahabi. Murih wakponya. Mengaku lalu seni. Dia kata, ni murih. Pakut mana, kut mana, kut mana, jenapi, kut mana. Haa, kita kena betul ni. Kita payah tak nak apa. Saya tak murah muatannya Baba Mak Syafi'i. Ya. Ni orang nak kata kau orang Wahabi. Kau tak Wahabi. Tak eh. Bukan kata ke demo. Jadi bila gi bawa bak ni lagu tu demo ni. Tak berdalihnya. Ha? Mengaku ke bahasa tu demo tu.
Sabit tu kalau kita bahasanya masalah bak tolak tiga sekali ke majlis yang satu, kata di atas so tu piyo berdalih. Bukan Nabi berdalih, piyo mendalih. Demon atau demon ni berdalih yang ambil di mana? Ambil pada hadis riwayat demon ni pergi-pergi. Piyo buat pergi hadis tu. Ha? Misalnya kata dia ni, ha? Maaf sikit lah, seperti mana masalah tunggu kubur tak boleh. Buat makan tujuh hari tak boleh. Dia kata kan? Bagi bahasa kata, hak ni buat ke? Buat dan buat ni kebong. Ha, mungkin hak punya. Pasal? Almarhum babalah ni kebong, dia pergi pahal kot tu. Orang mengaji dengan dia, turut dia. Orang ni kebong. Apa mungkin hak pun? Ia pahal tu mana tempat ia pahal? Hadis Jarir. Yamik kunna jawab lagi. Kunna na'uddu jawab lagi pergi ya pergi ada kunna na'uddu sun at-ta'am kunna na'uddu lijtima'a fi ahli al-mayyit ba'da dafni wa sun at-ta'am pergi ya pergi dah. Mana fuq kami jari setengah orang tabi'i. Fuq kami piakat bila lepas pada mayat mati itu tanah dalam kubur pakat beri pun manusia di rumah ahli mayat. Lepas tu pakat buat jamu weh, pakat baca. Oh, dia kata, na'udu kaminya minan niyah. Masuklah biji sabok. Haa, tadi dah. Kenapa dah? Kemarin almarhum babullah kita menekbong, ia berdalih dengan hadis jari tu. Kata bos tak boleh buat di atas tujuh hari tu. Ya pihak betul mana? Pihak betul mana? Na'udu fuk kami bila fuk tabi'i masa tu bila kata kan buat jamu weh panggil orang mari lepas tu baca kuluhu ma'ahli mayat lepas dah mati minan niyah masuk setengah daripada biji sabuk. Lepas tu biji sabuk ijmu'ulama haram. Lagu mana bila satu ratu mati pakat bergaru pala berteriak menang tapa muka pekuk muka soyok baju harai hak tu. Hak tu hak jahiliyah. Nabi murih lagu tu. Bahkan mana diri buat makanan beripung tu masuk dia teriak kan dak. Sabit tu lah jawab Sahibul Fadilah almarhum pada kita pada penuh pada Mekah kita kata anu. Dia kata babullah nego. Dia kata bunyi kata nahong sakit sangat. Dia kata. Cuba-cuba kira takrir ibarat asoh dok. Nak gitu letak mana lagu tu. Lah itulah pada kita kita takdir. Dia kata minan niyah min sababin niyah sebab nak jadi biji sabuk. Pas cerak dak biji sabuk. Lagi pula hadok panggil buat tu tua suka rela, kan kan paksa. Pakak suka boh ke bila si mayat mati, suka si boris pakak gai mari hibur ke dia. Tak ada kena mengeno. Hanya kita nak buat tu. Mana tempat orang dah ambil belaka lagu tu pan hak tu lekok nak kebong. Ha kemariannya bila orang semaya batin dengan tak ada rokok, tak ada sujud. Jemaah tak semaya tak gi. Mutu puak kapok. Fok kopok. Kerana orang fok ahli kopok ia bawa ke lagu tu. Oh, ngaji bag tu fok kopok tu. Oh, mungkin apa? Dia kata nak lagu tu. Habis tu dia tanya mulut tu badai saja fok kopok lagu mana bawa? Lagu dengan kapok. Ya. Kata, buat apa? Habis kita berhasa-hasa ni. Oh, ya. Oh, ya. Tak semua ke? Supaya ngaji dengan saya ni. Kan saya duduk sesak muda. Bila dengar gapo hak saya royak, saya setuh, saya sebut agak menyalahi weh dengan ramah-ramah tawakuh dulu. Mari tanya saya. Terkadang saya terlacah lidah. Terkadang saya gijuluh lupa. Ada banyak saya lupa bukan gij sekali kot. Kadang-kadang kelik dengar ha, juluh lah saya. Nah, sabit tu ujami dulu ni tak sih buku takak-takak ni. Ia tak seh. Sabit tu warung tak seh. Bimbing atas aku ambil pergi silap satu lafah. Eka perengah duk bawa pergi. Kita ni rojok nama tobat dah. Eka pun duk bawa pergi. Tiu warung dia ni. Nampak tak? Sabit sedap seh. Semua dah.
Kalau orang jenis panah-panah uti duk dengar saya ni kat silap kata juluh, kena gerak tak eh? Ah, apa pun juluh tu, terlupa tu, telatian lidah tu, penuh lagu tu. Bimbing takut saya juluh. Nampak dah? Takut-takut sampai nak kita sumun sebagai menyaksi setiap kali saya duk jago semua. Bayang ruang bila saya buat gapo-gapo, kita tak pahal, jangan selalu pahal kot dia tak mulai. Nah, ha, seperti dia mahu saya isu hak saya buat lagu baru ni itulah. Duk naik mutu, naik kuda tu. Orang hak pahal ni pakat merumuh duk teriak tak lah. Dia tanya, wabung mana kuasa saya hati. Hak setengah hati kata kan tu. Eh, wabung mana dia mahu buat orang tu. Oh, kata. Rana duk main galak sepuluh budak muda-muda. Dia pergi pahal kot tu. Ha, sebasa dah. Saya pun pergi perjelasan. Tak ada bergalak teriak saya. Naik tamu tengok muka saya, galak memang teriak, muka redu. Ingat kan no? Habib Umar saya duk belarak, dia ambil tunjuk rasa kasih ke Nabi boleh mukluk Nabi. Sebagai winapak, tak ada orang duk tuduh Nabi, duk diantar duk buat ke Nabi, ambil gambar Nabi, dia ejek kita tunjuk rasa kasih ke Nabi. Tak ada nak bergalak seperti ramai-ramai duk. Lepas tu naik mutu serta nak syukur kita kata neng lah boleh ada mutu ni dengan sebab lahir Nabi Ina sallallahu alaihi wasallam. Serta pula sekiranya kalau Nabi tidak lahir, serta pula kita tak pakai jadi umat Nabi, tak ada naik mutu kita masuk tu tak ada. Kita nak betul lain dia pun suruh gambar kot lain. Ha, naik kuda pun kuasa kata Nabi naik kuda di antar duk gi di antar duk di Mekah gi di Taif semua tu naik kuda tu Allah begitu lalu dia kokak. Waktu ni pasal lagu tu. Oh yang akhir sekali ni kata Nabi buat anak tahan raja. Serata pula nak ambil reti kata raja dah tak ada dah sekarang menata paling besar raja lah. Bila di antar Nabi kata man khafallah khafah kullu syaih. Siapa dia takut ke Tuhan tu nak takut dia sungguh raja takut sungguh. Sehingga orang tanya, hei raja lima ekor bekan-bekan saja apa mana biar kucingnya, saya sendiri. Lagu nak saya sebagai jamuh pala baca doa orang, bakat senyap lagu. Tu je. Lepas tu dia mau buat tubik ramah nak kata kita bergalak seperti melarut bola kata tak ada lagu tu. Sebab tu lah apa berkara jangan selalu pehel. Saya sabit setengah orang pesek rekah-rekah ni merup keceknya. Eh, mung duk kata lagu tu. Dia mau geti ke tau. Dia mau pandang ke tau. Dia duk buat tu, ya tapi biar wadah. Dah lepak ayam ambil belarak sepasuk mana sebut lagu kata eh. Tak ada hanya baca Maula ya salli wa sallim da'iman abada ala habi bika khairi khalqihi. Macam itu tak ada sikit abuk buat lagu ke abuk salah mana. Oh ya kalau salah nak mutu. Dah di mana ya salawat tang mutu tak leh. Lihat di mana ya nak kata tak leh. Lihat di mana ya tafau tak leh. Cari temu. Tak ada ke? Apa tak ada? Kata tasikah tak leh buat lagu tak apa. Salawat tak leh. Sampai kita jangan itu ini. Nah. Dah kata ke? Ha, bila gila tak ada itu, dia kata buat pokok urainya. Dia kata kan, ada yang panah dan melah. Kita ada anti dia mau nak buat sejid hawa. Dia mau buat daripada hawa. Asal jangan duduk menyalah dengan syarung. Dia kata kan, Allah. Kerana je mangsa. Je mangsa. Jadi kau semacam dia tak kira kau ke. Dia kata kan, tu dia. Nampak kita ramai-ramai nak boleh tu. Fok kita ni tak apa dengan saya ni. Orang tak dengar klik saya ni tak tahu. Sabit saya dah pesan sok mudah minta ramai-ramai hak main dengan saya ni nah. Kalau kena saya mana je mangsu. Royaklah ke dia, "Hey, demo eh." Dia tanya saya, "Inilah demo gi kalau anak pandai cucu pandai agak saya pandai uyo gi dari Facebook apa wak ponok beneramu P O A D O K beneramu. Pasti ikut tu jai situ. Payah naik ni, boleh tahu sendiri gitu. Kita berkut payah nak merah. Bapa duduk mana payah nak merah. Kita betul pun nak merah. Kita mana nak merah nampak tengok. Oh duduk sini bapa. Oh ni tengok bapa duduk mengajar. Ni kita duduk baca bismillah kita terah. Terah. Terah YouTube. Bos saya tak ambil. Bos saya tak ambil. Kata Allah somang bapa duduk tak ambil tengoknya kata. Berat cerita berat. Kena tumbuk semua lah. Bapa tak ada lagi tak kena tumbuk.
Apa boleh? Nak minta kita ramai-ramai kalau ada sahai wuri, wisapa. Kut tuk cai sahai ngawak bumang. Dia naik semua, oh duk baca lah ni tak ada ambil ni. Oh lah ni duk buat mulut, oh lah ni duk mengajak, oh lah ni duk jumpa dengan orang tu. Ada tak pakai seterusnya ada. Seni, bapa tak ada apa lah, nak push dia malah ada apa. Nampak lagi? Haa, nampak baby. Sabit tu kita ni, bila getuh ha. Dia mau tanya gapo-gapo, hei dia pergi buka lah Facebook yo. Oh dia mau kata, pergi tengok super dia mau kata, keduk lah. Dah gitu kan? Ha, dia mau tengok sekerah. Tengok wisuk kok. Oh, itu dia. Kita ni teriak-teriak berkecek. Kasih rasa ingat ke Nabi. Dia kata kita nak bergalak. Masya Allah, sungguh. Anda jenafi-jenafi tak boleh panah huduh dia ni. Ha, tak boleh. Ha, orang-orang apa-apa gitu pun tak boleh duduk lah. Nak cari tu apa yang pari lah. Tapi menakut baik. Itu dia lah. Ha, cukup nampak macam masa dah. Ha, sebagai untuk kita semua ramai-ramai ni. Sebagai mitok lah apa ni. Kena sahain mana, kena sahain mana, urin mana. Boyak dia, hey. Dia mahu buat sahain apa nak apa mana ramah. Buat pondok mana ramah. Kutuk cahaya. Pak Abu mengajar dia naik mego. Dah dah. Senih dah dah. Ha, tu. Pak kalau kita misalnya nak kita tengok dalam TV soalannya boleh ke? Main dia panggil buat F. Dia buat Facebook. Kita buka Facebook pop. Situ. Lepas tu kita ciam tengok internet, kita buat sangat babo. Kita tengok terotak bob nak hit. Lalu dah. Seni hal dah. Tak kena tanya orang dak dah. Legup-legup situ hal dah. Dah itu je masa dah. Bagi masa tak ada Facebook. Terosak dia jamin dulu tu. Tu sekarang kan. Ya. Ha, buat yatih kita tu rosak ada ke habuk dia ni. Habis. Ha, cikgu. Ha, kita klik sikit lah kita. Kata bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Oleh tu gapo kelebihan bismillahirrahmanirrahim? Kita akan dapat boleh tahu. Bila kita tahu dah, kita ambil di sinilah. Nah, untuk gapang membuat amalkan. Tu dia bila kita tahu kata oh kelebihan bismillah lagu ni, maka kita ambil rusia-rusia je setuh karate tu kok, kita boleh sebar kepada orang. Maksudnya katanya beliwu anni walau ayah. Ha, nampak tu nah. Habis di situ. Kata dia bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Kata dia nya qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhabash shaytanu 'anhu kama yazubu ar-rasasu 'alan-nar. Ha, tengok sepintas lalu. Kata dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia kata tidak daripada seseorang hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim malakah hancur syaitan seperti mana hancur timuh di atas api. Gapo pula dah. Ingat. Bila kita nak bawa kereta, maka syaitan akan ganggu. Bila kita nak minum, makan, syaitan kagak tupai makan hati. Ingat molek. Bila kita nak tidur, syaitan nak tupai tidur. Bila kita nak setubuh dengan bini, syaitan tupai setubuh hati. Ha, bila kita baca bismillah, kita nak setubuh bismillahirrahmanirrahim. Ya, tupas tubuh hati acul. Asabik bini kena besar hati, baca aja bismillah. Baca lagi ya, baik. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Nak minum pun baca bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur pun bismillahirrahmanirrahim. Hacuh bisyatih. Kemarin semasa tekoh semasa saya duduk diam. Habib Umar saya ni
bila ya nak buat, bila-bila makhluk ya buat haflah untuk akhir dia semua. Ha, buat jadi pelakon cerita lah. Dia panggil gapur pasal siapa main gapur lah. Dan sekolah siapa kita ada kata kelum ni sedang pun main gapur lah. Buat gapur lah. Eh? Apa? Bukan lakon main gapur kan? Atau tinggi dah lakon ke apa panggil? Eh? Apa kak takut dah? Apa ayat teh? Dia panggil seperti ada ke bila mai tarika bang atau ada satu gulung ni mai suka-suka apa panggil tu? Drama. Eh wasa tak kena lagi tu. Ha? Ah, sediwara tak kena, tak kena, tak kena, tak kena. Gapo yang panggil? Cuba sebut aja Nafi, cuba sebut. Gapo yang panggil? Lakon tu besar dah. Oh. Apa panggil? Ha? Sediwara dah. Gitu kan? Nah, bubuh mak sedih lah. Sediwara, kau lakon, lakon, kau drama, kau ikut lah dah. Lepas tu, seorang dia main buat syaitan gemuk, syaitan kubur. Haa tu. Orang gemuk ni main duduk belakang syaitan. Boleh orang nak makan, kalau seorang ni baca bismillah, tak baca bismillah makan gemuk syaitan mari. Orang nak baca bismillah, nama orang ni kubur syaitan. Asabit nak bisa kata rana. Baca lah bismillah. Asal bit tu saya tak tinggal. Bit saya ni baca. Kali tu setengah atau kelebihan salah satu lagi ada sebut sini ni. Ya huruf bismillah 18, 19. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pada hak ning pada resiup. Siup kan pocah buat sekali. Eh berkat. Kamar dia tu urut cerita. Semasa ke dulu dia tu ke susah. Masuk belajar ilmu. Dengan pula ikhlas dia. Sehingga-hingga dia tu guru hajar dia buat ada dia guru sebut bismillah, bismillah. Dia dekat bismillah tu. Dia yakin dengan bismillah dia ni. Nak naik hanya pun bismillahirrahmanirrahim siapa kata nak bergantung naik ni. Temu benar-benar sakit dia baca bismillah siyu. Temu burung hak pesek patah saya nak dia baca bismillah siyu. Mencerita lah. Sehingga tu dia tak keberkatan dia bismillah. Satu hari raja anak dia betina duk sakit teruk uzur teruk. Habis bomo. Setelah tu juga raja istihar kata siapa dia boleh mengubati anak dia nak menikah kata dengan orang tu. Satu orang ni pun cuba-cuba nak sefubat dia tak ada niat nak ambil nak raja. Dia pun selalu baca bismillahirrahmanirrahim dengan berkat guru hajar tu kan. Segar. Segar tu raja tak sewi. Ha ni manusia ni payah ni. Setelah tak sewi, raja tak syarat saya lagi pula. Kalau kamu nak menikah dengan anak aku, nak tahu tak setara mana kamu, mengkutik berah ni segundi, wih habis masa sehari. Ya ambil berah ni tabu berah. Kutik dengan tangan. Sesali. Habis tak weh. Nah. Setelah tu satu orang ni ia mula kutip berah dia baca. Bismillahirrahmanirrahim kutip. Ni mari burung mana burung teriak hak dia si patah sayap adif beribu-beribu mari tulu-tulu pakat kutip. Okey, hak patah sayap tadi gajak cuk dia. Habis semata-mata. Ha ni, berkat. Sahabat terberkat bismillah ni. Eh, saya nak kata siut rumah lah ni, saya tak pala bismillah tergetar. Ha, ternyata besar ni bismillah. Ha, sahabat tu bismillah ni, kalau kita baca, syaitan hatu hancur. Nak semelah kayu, nak semelah kayu, atau nak belah kayu, nak kat kayu, cuba baca. Bimbing takut puaka dah ada lagi. Tapi tengok juga kalau berkara tak molek tak leh. Ana nak ambil tahiyah bismillah. Tak leh, dia pengen keji. Tak leh. Tapi nak masuk jambai tu sunat kata bismillah bismillahirrahmanirrahim tu baca doa. Tapi nak kutip benda keji tak leh. Nak buat benda keji tak leh. Apa nak buka je buah arak bismillah tak leh. Ha jangan. Ha
Kita tengok benda juga ya. Habis. Kata dan daripada Atha ibn Jabirin berkata ya Atha, tak kala turun ayat bismillahirrahmanirrahim lari segala tahi awal ke masyrik dan diam segala angin dan bergerak laut. Tengok mula satu buat ayat bismillahirrahmanirrahim ni tahi awal tu jinapi lagi duk nak naik habis dan diam segala angin, angin semua tu tak pergi dan bergerak-gerak laut dan menanti segala menata mendengar dengan telingonyo telinga menata. Hasabik tu saya dak wayak dah beli menata ke apa baca dulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masyaallah su baca tu ani su baca ni ani baca ni ikutlah anak masuk satu baca bismillah ni. Tak anak kau nak agak sebelik kau nak baca pun baca bismillah baca. Nampak ke kena bismillahirrahmanirrahim. Puh, bismillahirrahmanirrahim. Puh, baca okey. Siap, si boleh ke? Allah. Ni tu baca pun takut juga. Baca okey. Dan dirjam segala syaitan perlahan kena mah dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dan kebesarannya Allah tidak disebut namanya. Nah, nama Allah atas penyakit melagi disembuhkan dia ke penyakit dan tidak disebut akan dia akan nama Allah atas waktu malaikat diberkat pada pada suatu kata bismillah tu. Ha ni saya dok cerita dan moyak nak satu orang betina wahai mari dok mengaji tu uriat tak lebih begitu lalu ia mula dari situ ikut nak buka paya berah bismillahirrahmanirrahim. Nak basuh berah pun bismillahirrahmanirrahim. Nak bubuh di antaranya garis dalam makin bismillah. Baca semua. Setuk daki kan tak bisa mengaji. Becir ngak. Ish biniku. Nak kata penama. Kau kata dengar. Buka payah berah pun bismillah. Buka pintu bilik pun bismillah. Nak buat ubat bismillah sikit. Lepas tu tuk laki dia tu satu ketika nak pergi ke bini. Dia buat demi. Panggil demi apa? Demi buyuh. Biasa mana tak jadi demi buyuh dia masa? Selamat pelangi. Gitu ke? Raja main dulu nak pergi demi buyuh dia ambil bawa tak lebih teriak. Bini pun lagu mana bel pagi ni ni? Mungkin matang sore demi aku eh. Padahal dia nak berat depan dia bergaham. Bininya pun selalu pergi matang. Bawa siapa aku semilai klik krok krek klik lah eh. Dia berat depan dia bergaham. Apa toko lepas geluk 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 tudung. Bini kelip bunyi kelip buka payah berah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sina kelip? Bini Allahu Akbar. Ha kena lah kata. Ya toba derah gapo ni? Dia kena tipu kata ya ku. Derah apa gapo ni? Ah saya nak tipu kata ya dia tak ada cia. Buka tengok rumah yang merah. Ya aku tak dia dah. Anak suruh kita bismillah gacak kata. Jangan berdoahlah. Mana curi ayah orang pun bismillah. Ha tu tak ada ha. Tengok tepat juga dah. Ha tu dia. Berkat bismillah berkat tengok ni. Habis tu kita siut tak apa berkat. Siutlah tak apa-apa jenapi. Siut pada ni lah. Asal jenapi nak buat orang mula-mula ke mula start bismillahirrahmanirrahim. Minta berkat. Anak kata pun bismillahirrahmanirrahim berkat. Pertama lagi lah bismillahirrahmanirrahim Allah majriha wa mursaha. Pada mau tanya dua anak kau nak kata baca doa tu. Lepas tu boleh tak nak baca doa kita setubuh dengan bini. Pasal setubuh dengan bini pun naik anak kata apa tu juga. Tengoknya buat banding setubuh bini sepuluh anak kata. Padahal tu doa kata. Doa setubuh bini suku. Tak kata kan. Tapi tak ada roh orang kita ni hanya berkira kan. Habis dan kata Ibnu Mas'ud, syaitan orang mukmin itu kurus hal ini. Mana? Syaitan orang mukmin ni syaitan duk tepi orang mukmin itu kurus.
Syaitan kada tepi orang berimeng atas semua kuruh dah tak remuk syaitan. Syaitan ada ni banyak ni. Bila-bila gak tak tekak ni kerno jenis tu. Sampai tak pakai berumah tukar. Tak boleh apa. Bukan tak boleh ada-ada mengaji kan. Orang duk huram malah dia duk. Ada gerung makan kita. Apa tak ada tak pakai ni kalau main kita lepak dengan kerisi. Ha? Cukup hata. Ada satu tok guru tu tok akhir dia tu pesen jenis mengaji jenis go dia dah pasal dah kolah ha lagi perah tu apa namu ya teh dia teh tu ni jahat semati kata syaitan orang mukmin kurus ha apa syaitan dekat tepi orang mukmin tu kurus nak gemuk tak boleh kan dia mukminnya nak makan baca bismillah kata Qais Ibn al-Hajjaj berkata bagiku oleh syaitan ku masuk aku pada akal tengok syaitan kecek dengan Qais tengok ni Qais ni kedai bel ni dia nak pergi sekecek bila dengan syaitan nak hai jadi syaitan pernah berkecek dengan Qais anak Hajjat padahal aku seperti uta dia kata hai mu tahu dak mulo-mulo apa dia azazir ketua hatta aku menipu mun gemuk seputo aku dia kata. Kata. Dan aku sekarang seperti burung cicik. Burung cicik. Kenapa burung cicik? Kenapa burung cicik? Gapa burung cicik je masa? Ha, cak-cak cicik. Kerana burung cicik berapa buah lu? Buat cicik keting. Ha? Ha? Buat cicik keting di mana eh? Wajak keting tiak tuli dah. Ha. Ya telah ni amal kurus power cicik. Kataku kerana apa dimakai itu? Kih po boleh mukuruh dulu besar sepotonyo. Katanya angka menghancur akan daku dengan zikir Allah. Kih munak makai apa bismillahirrahmanirrahim. Nak naik kereta bismillahirrahmanirrahim. Ambil bajak tebal kayu bismillahirrahmanirrahim. Nak mula motam bismillahirrahmanirrahim. Nak mula terbuka bismillahirrahmanirrahim. Ku habis ku. Ha siapa ni siapa ngatanya bewi kita ni. Orang nak suruh cok. Dia baca ke tak bismillah. Baca dah. Ha bismillahirrahmanirrahim. Pop. Ha tu ni taknya baca. Kan nak je mangsa. Hmm. Ha. Cuba tak baca. Orang nak kata tak capai lah. Nak kereta pun tak nak capai mana. Kali itu mula daripada ni kita pakai baca kita insyaAllah. Nah. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertolak doa yang dimula dengan bismillahirrahmanirrahim. Mana kata siapa nak berdoa kena baca bismillah. Kalau kita baca bismillah tak tolak doa kita. Ha, siapa haji mangsu nak berdoa ke apa baca bismillahirrahmanirrahim. Buatlah. Ya Allah, ya Allah. Kata dia satu Habib, dia kata kita orang tak pandai berdoa apa-apa ni dia kata. Ulailah 7 kali ya Rabbana ya. Lepas tu niat yang terpadir. Dia kata tahu situ. Kita akak tang kita nak gapo supaya orang tak pandai berdoa. Kita nak gapo takik ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya 7 kali niat nak gapo boleh ke Tuhan terima doa kita ikutlah misalnya kita nak gapo sebut sahabat satu habib tu tengok apa tengok doa tak aneh ni ya kita angin ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana niat tu ya ada ya sebut pasal jawi nak apa ya Rabbana minta lah Tuhan aku murah rezeki aku minta lah Tuhan sembuh penyakit aku minta lah Tuhan aku berselamat keluarga aku macam ayah gapanya ha tu dia kali itu betul nak kerti kata anak tu kita nak berdoa sunat mula dengan bismillah dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seumatku datang mereka itu umatku pada hari kiamat berkata mereka itu umatku bismillahirrahmanirrahim maka berat kebajikan mereka umatku pada mizannya nah berat
Nabi katanya umatku bakit pada hari kiamat esok pakat baca bismillahirrahmanirrahim, maka jadi berat kebajikan mereka kepada mizannya, daripada timenginya kebajikan. Oleh itu ingat kita ni sebut bismillah wajak mudah kita bakit esok boleh baca hak ni. Bila kita baca hak ni kena ingat umat Nabi kan tak tahu. Timel semua tapi Nabi tak umat dia ni pakat baca bismillah. Aneh-aneh. Boh siapa nak timel esok kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Sebab itulah kita nak berjuang. Kita bismillah kita niat we berat elok. Kalau kita nak beli sekarang kita timbal, kita niat we ringi. Balik kat tu. Gitu tak? Ha, kita nak beli hak orang, kita kena niat kita we ringi elok. Supaya orang nak mari jual sekarang kita timbal kena kita dah. Kalau tu ayah timbal, ya niat we berat. Kita timbal niat we ringi, kita nak beli. Bismillah minta lah tuan aku. Sebab tak belikan baju. Berapa ni? Memang kata sedanya 100. Sudah dekat siap buat kad ni beli. Bismillah minta lah tuan aku. Murah lah. Inilah wui kurai. 50. Jadi dah tuan. Itu dia. Sebab tuan ikan. Kita pun baca bismillah mula. Jadi. Tuan buka tuan apa ni. Tak baca bismillah. Habis kena ulang. Kena ketel. Itulah teh buk teh lah taknya kena ke teh dah. Karik semua. Kan kita lah duji mongso. Eh? Kita teh lah ni mula kena hula ulah air dengan ke teh dah. Buat kenapa nak kena akan tak boleh. Habis. habis kata dia. Oleh tu. Maka maka berkata segala umat yang lain. Ha, umat Nabi ada, umat Nabi Ibrahim dan lainnya. Apa yang membuat timengnya umat Muhammad? Gapo itu lalu? Maka berkata segala anbiya bagi mereka itu, bagi segala umat yang lain, adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam permulaan mereka itu tiga nama. Dari persegala nama Allah Taala yang mulia. Mana bismillahirrahmanirrahim tiga tengok tu. Jika dihantar akan dia akan tiga nama bernama Allah dalam satu daun neraca dan dihantar segala kejahatan dari makhluk sekaliannya dalam neraca yang satu nasib berat kebajikan mereka itu. Nah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ataupun makhluk pun tak apa. Tu sebenarnya dan menjadi Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit. Sabit dua ayat bawa saya dok sedah kita semua ni ke tak pandai sakit meh cuba baca bismillahirrahmanirrahim 19 kali niat sembuh penyakit semua. Ya huruf bismillah 119 19 18 berbila tengok. Tu. Boleh baca 18 atau 19. Kita tengok dah. Dia menolong tiap-tiap ubat. Sabit tu kita nak buat ubat gapo-gapo kita baca ni. Dan mengkaya daripada tiap yang papa. Orang wahai sesok baca bismillah buat cak-cak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ni dah orang papa tak baca bismillah. Cerlau nak curi orang. Lepas pada ni kita tak nak baca bismillah baca. Bawa sembah tak apa bismillah. 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 Bismillah baca. Dan menutup daripada api neraka. Dan aman daripada telah bombing. Siapa dia baca bismillah cak-cak. InsyaAllah rupa bombing tak akan gelai kita. Ingat mulai jenapi. Naik perahu pun baca ni. Nah, dan daripada apa tu? Dan ami daripada telah bumi dan daripada diubah kepada rupa binatang tak ada dah. Setengah yang mati beralih rupa binatang. Asabik nak masuk tangga baca ni setengah tu mati pak beralih rupa binatang tu. Dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu
Kelit mana weh? Kelit tak ada selama mana berkekalan mereka itu. Kelit pada kata segala makhluk atau mereka itu makhluk membaca akan dia akan bismillah. Baca wiyacat. Mula pada ni dia pandak sangat je Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Setengah tu bismillah 1000 sehari dia baca. Ni kita nak baca bila? Waktu tengok sup ekor bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok dia mungkin wah mulut ke apa dia mau takik. Tak terhadap ya. Untuk sebab bismillah. Tengok tu. Tak kena. Bismillah semacam. Kalau kita tengok, hari ni ke kakak. Masya Allah. Bismillah. Dekah tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Boleh akik ikhlas tak malak kan? Koko. Bismillah buat nama tak tahu. Ha, jangan lagu tu lah. Katanya wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-qiram al-katibin an yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin. Ay, tak kena. 400 hasanatin gitu. 400 hasanatin. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak daripada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim malaikat menyuruh Allah Taala akan malaikat kiraman katibin menyurat mereka itu malaikat kiraman katibin dari suratan amalnya amal hamba 400 kebajikan. Allah kata sekali ya Nabi. Bah kalau kata 10 kun tengok. Kelik sekali lagi belas-belas lalu dah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini Nabi buat kata bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakal lalu dah. Bila kelik sekali buat amal belas-belas buat mutu kelik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Buat selalu dah. Kamal kata wa qala man qala. Wallah. Cuba tengok kita ada hujan guru pun nak mengaji kering kota. Berkat sungguh. Hari Jumaat apa tu ke? Dah, yang maksud dah. Hujan guru. Bawa siapa-siapa nak mengajar, sekat. Bapa ya dah tu, hei. Aku nak mengajar, berhenti lah. Lepas tu hujan baik lah. Bila aku bapa. Habis sengaja yang muat tu bapa mengajar, ini hujan lebat ni. Tengok, lepas ngorek tadi ni mari dah tu. Allah. Ikut saya ke mana-mana nak mengajar. Tak, insyaAllah tempat saya mengajar. Tapi yang mati yang mari kita lah ya tak apa-apa. Ujian lebih. Bawa kek apa-apa tak ada. Apa yang nak mengajar? Kita nak mengajar. Ni bapa nak baca satu hadis nah. Satu hadis ni sikit ya. Orang panggil untuk menjadi buat ubat. Nak mati buat ubat ya. Buat ubat-ubat takut-takut kita ni. sakit gapo ko ni nak ngaji masalah ni buat ubat. Nak baca dalam kita azkan. Temung dulu saya tengok comel kita azkan ni. Bila kita jadi ke tu jadi ke ni Nabi sesu baca. Kau buat beroyak tu dah, buat beroyak semua tu dah. Lepas tu hak saya nak oyak ni nak minta kita semua ni ambil waktu timur buat amal lah. Baca benda tak ada panjang dia baca sikit-sikit je. Tapi insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Nah satu hak saya nak baca semua ke tu. Satu ketika ke. Ini satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu di antaranya. orang tu dia sakit. Bila mari sakit tu ke, Nabi tanyalah dia. Nabi tanya kata, hei, sakit gaponya dia. Dia pun jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan. Hadis ni riwayat pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi pun Aisyah pun ayatlah. Aisyah katanya, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahlihi. Satu ketika Nabi ziarah sakit setengah daripada ahlinya. Lepas tu yamsahu biyadihi al-yumna, Nabi pun pegang tangan kanan tu sapu dia orang tu.
Waris dia. Lepas tu Nabi baca Allahumma rabban nas, macam ni, azhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yuwadiru sakoma. Apa baca ni? Tapi apa baca tiga kali. Baca ni, bila kita gitu pok ga sakit, anak kita sakit, mek kita takakan ni tok tapala. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yuwadiru sakoma. Ikut kita tengok kalau kita sakit perut, kita ambil tok di perut. Mana kata molek sekali tak lepas. Kalau kita sakit tak nak tok, bila kita sakit kita ambil tangan kanan tok mana-mana. Hak saya dah buat ni, saya baca bismillah, bismillah tu so, berarti saya sembuh dengan ni. Ini sebab jadi ubat, misalnya kita jumpa budak-budak kau sakit, kita panggil. Mari dek. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yuwadiru sakoma. Ulai baca tiga kali ni, saya baca semua. Cuba terbaca insyaAllah Allah Ta'ala bagi. Karena ujirat molek dia klik tengok di dalam Facebook babo learning, banyak dia buat ke babo. Terkadang terakhir babo dia buat, dia tak tahu semula, dia bubuh baca babo baca tu buat so. Ha, ni sebut dia kita azkar. Kita tengoklah Imam Nawawi muka 113. Ha, ni orang tanya Aisyah, dia kata Nabi baca apa Aisyah ketika Nabi pergi ziarah di antara sakit. Aisyah jawab kata satu ketika Nabi pergi ziarah orang dia sakit, Nabi baca orang ni, lepas tu sembuh di antara orang dia. Ha, kita pergi ziarah orang sakit baca ni. Ha, insyaAllah lah. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yuwadiru sakoma. Baca tujuh kali insyaAllah dapat barakah. Ha, masa pun akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال اللهم صل وسلم وترفعنا بها وتبلغنا اللهم افتح علينا فتوح الأنفال اللهم نور قلوبنا به اللهم علم اللهم إنا نسألك علوما نافعا ونسألك أرزاقا واسعة ونسألك رزقا واسعا اللهم طول عمرنا اللهم لا تزع قلوبنا اللهم الحمد لله. بسم الله.